Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar memberikan warna pada teks di aplikasi Microsoft Word ya. Untuk membukanya, cara mulai awalnya ya, kita buka dulu aplikasinya. Seperti biasa, klik pojok kiri bawah, lalu dicari Word ya. Simbolnya, simbol ikonnya W warna biru. Ini untuk Microsoft Word 2019. Apabila untuk yang 2007-2010, biasanya Microsoft Office Word, atau dicari folder Microsoft Office seperti itu ya. Ikonnya biru. Ini saya menggunakan 2019. Word ikonnya warna biru. Klik satu kali. Jadi klik pojok kiri bawah ya. Kemudian dicari Word icon W ya, biru. Oke, di sini ada home, new, open. Saya menggunakan blank dokumen ya. Dokumen baru klik, saya klik new, kemudian klik blank dokumen. Ini lembar kerja Microsoft Word. Bagaimana cara mewarnai ya, mewarnai, memberikan warna pada teks? Caranya ini coba saya ketik dulu ya. Saya coba ngetik contoh ya, untuk mengetik. Untuk teks bebas ya. Misalkan saya ngetik seperti ini aja. Saya ketik dulu teksnya. Ini hanya contoh teks ya. Terus bagaimana cara memberikan warna ya, memberikan warna pada teks tersebut? Pertama, klik di depan teks, kemudian ditekan shift pada keyboard, lalu tekan arah panah kanan pada keyboard, di blok ya, di blok. Kemudian klik menu home, menu kedua setelah menu file dari kiri atas. Menu home, kemudian cari ikon huruf A, font color namanya. Klik satu kali, kemudian dipilih warnanya. Misalkan saya pilih warna merah. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya saya blok dulu. Jadi Anda blok dulu ya. Huruf kalimatnya di blok, klik di sini, kemudian tekan shift pada keyboard, terus tombol panah kanan. Kemudian klik menu home, kita cari simbol huruf A, font color, pilih warna, misalkan warna biru. Seperti ini.
hijau. Nah, seperti itu cara memberikan warna pada teks di aplikasi Microsoft Word. Oke, semoga bisa mengikuti.